Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang ingatan dan lupa. Ingatan. Apa itu ingatan? Ingatan atau memori adalah kemampuan untuk proses menerima, menyimpan, serta memunculkan kembali informasi-informasi yang kita terima, baik untuk pelajaran, kejadian, ataupun pengalaman. Teman-teman pernah tidak berpikir kenapa saat guru menjelaskan kita bisa menyimpan informasi yang diberikan ke dalam otak, atau saat kita mendengarkan musik kenapa kita bisa hafal lirik lagunya? Sebenarnya gimana sih cara mengingat? Nah, menurut Atkinson 2000, tahapan mengingat terbagi menjadi 3. Pertama, menerima atau encoding, di mana informasi yang kita terima akan kita ubah menjadi input representasi frontal, mental dalam memori. Kemudian kita akan menyimpannya dalam ingatan kita dan kemudian mengingat kembali atau retrieval, di mana kita akan berfokus pada bagaimana cara seorang individu mengakses sebuah informasi. Jenis-jenis ingatan secara garis besar lima: memori sensorik, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Memori sensorik. Menurut Wade 2008, semua informasi baru yang diterima indera harus menjalani pemberhentian singkat di register sensorik, gerbang masuk ke dalam memori. Register sensorik mencakup beberapa subsistem memori yang memiliki jumlah yang sama dengan jumlah indera yang kita miliki. Pesan visual akan tetap berada dalam subsistem sedikit lebih lama dari subsistem visual, yakni kira-kira selama 2 detik. Nah, jenis penyimpanan dalam memori sensorik ini ada 2. Pertama, penyimpanan ikonik, yaitu mengelola informasi dalam waktu yang sangat singkat, dan kita akan mengubahnya dalam bentuk ikon-ikon menjadi imaji visual untuk mempresentasikan sesuatu. Dan penyimpanan ekoik, yaitu kita akan menyimpan input auditorik dalam waktu yang singkat, sekitar 2-4 detik. Nah, sekarang teman-teman lihat lukisan ini. Sudah? Teman-teman lihat apa saja? Tentu tidak semuanya kita bisa ingatkan, karena kita mengingat hanya dalam waktu yang sangat singkat, sehingga objek yang dapat kita ingat sedikit, 3-5 objek. Itulah yang disebut dengan memori sensorik. Memori jangka pendek. Informasi yang disimpan bersifat sementara, yaitu sekitar 30 detik, sehingga kita hanya dapat mengingat beberapa hal saja, kecuali jika kita dilatih untuk mempertahankannya. Contohnya nih, saat kita menghafal nomor telepon atau nomor handphone, kita membutuhkan waktu yang sangat singkat, namun ingatan itu akan cepat pula memudar. Memori jangka panjang. Memori jangka panjang, informasi yang disimpan akan bersifat permanen dan tidak terbatas. Contohnya nih, kita nggak akan pernah lupa sama kenangan yang berkesan dalam kehidupan kita, atau saat kita memiliki masa kecil yang tidak menyenangkan. Lupa. Salah satu contoh dari lupa yaitu ketika aku lupa bawa jurnal. Definisi dari lupa adalah peristiwa saat informasi yang diterima tidak dapat dimunculkan kembali. Lalu, kenapa kita bisa lupa? Proses terjadinya lupa yaitu karena informasi yang telah kita terima atau encoding akan disimpan dan ditahan di dalam otak atau storage. Jika materi tersebut tidak pernah digunakan atau jika materi tersebut digantikan dengan materi baru di hipokampus otak, lambat laun jejak materi itu terhapus akibat adanya proses metabolisme otak sehingga kita tidak dapat mengingatnya kembali. Namun, ada alasan lain kenapa kita bisa lupa. Alasan yang diyakini kenapa lupa bisa terjadi yaitu yang pertama, kegagalan encoding. Kadang, saat seseorang tidak mengingat sesuatu, sebenarnya mereka tidak melupakannya, melainkan mereka memang tidak mengkodekan informasi yang diterima sehingga encoding tidak terjadi.
kedua, alasannya yaitu kegagalan retrieval. Ada beberapa teori mengenai kegagalan retrieval. Yang pertama, teori gangguan yang menyatakan bahwa seseorang lupa bukan karena ingatan yang hilang dari penyimpanan, tetapi karena adanya informasi yang menghambat untuk mengingat. Kedua, teori kemerosotan menyatakan bahwa berjalannya waktu dapat meningkatkan potensi seseorang untuk lupa. Faktor penyebab lupa. Yang pertama, kapasitas otak yang terbatas. Otak sadar hanya mampu menyimpan kurang lebih 7 hal dalam suatu waktu, sehingga otak hanya mampu menampung materi sementara dan sangat mudah tergantikan dengan materi baru. Yang kedua, penumpukan ingatan terjadi. Jika informasi yang kita terima menyebabkan kita menjadi sulit mencari informasi yang sudah ada dalam ingatan kita sebelumnya, atau interferensi retroaktif, atau jika informasi yang kita terima menjadi sulit untuk diingat karena adanya pengaruh ingatan yang sudah ada sebelumnya, atau interferensi proaktif. Represi, yaitu kesengajaan melupakan suatu kejadian karena kejadian yang dialami dirasa merugikan. Yang keempat, penyaringan. Semua informasi yang diterima tidak serta-merta disimpan, melainkan melewati proses penyaringan, sehingga ada banyak kesan-kesan yang hilang dan hanya menyisakan informasi yang dianggap penting. Faktor lain yang dapat menyebabkan lupa yaitu yang pertama, karena tingginya kadar gula darah dalam tubuh. Yang kedua, yaitu karena kurang beristirahat. Yang ketiga, depresi. Keempat, mendengkur. Kelima, sering mengkonsumsi obat tidur dan obat alergi. Yang keenam, menurunnya metabolisme tubuh. Yang ketujuh, usia lebih dari 65 tahun. Menurut James 2006, kasus spesifik fenomena di ujung lidah terjadi karena seseorang yakin bahwa mereka mengetahui sesuatu tetapi tidak bisa menariknya dari ingatan. Menurut MC Daniel dan Einstein 2007, kasus spesifik ingatan protektif yaitu mengingat informasi tentang melakukan sesuatu di masa yang akan datang. Metode pendidikan ingatan. Yang pertama, metode mempelajari atau the learning method. Metode mendidiki kemampuan ingatan dengan cara melihat sampai sejauh mana waktu yang diperlukan atau usaha yang dijalankan oleh subjek untuk dapat menguasai materi yang dipelajari dengan baik. Misalnya, dapat menumpukan kembali materi tersebut tanpa kesalahan. Yang kedua, metode mempelajari kembali atau the relearning method. Metode di mana subjek suruh mempelajari kembali materi yang pernah dipelajari sampai pada satu kriteria tertentu. Dan untuk mempelajari materi yang sama untuk kedua kalinya, membutuhkan waktu yang relatif lebih singkat daripada waktu pertama kali mempelajarinya. Yang ketiga, metode rekonstruksi. Metode di mana subjek akan mengkonstruksi kembali suatu materi yang diberikan kepadanya, sehingga kita dapat mengetahui waktu yang digunakan, kesalahan-kesalahan yang diperbuat pada waktu kriteria tertentu. Kembali. Metode ini digunakan dengan cara pengenalan kembali. Subjek disuruh mempelajari sesuatu materi untuk mengetahui sampai sejauh mana yang dapat diingat dengan bentuk pilihan benar-salah atau dengan pilihan ganda atau multiple choice. Yang kelima, metode mengingat kembali. Metode ini menekankan proses recall atau mengingat kembali apa yang telah dipelajari oleh subjek sebelumnya. Misalnya, pada tes yang bentuknya esai atau pada tugas-tugas mengarang di mana subjek diminta untuk mengingat kembali peristiwa atau pengalaman yang dialaminya. Yang terakhir, metode asosiasi berpasangan. Dalam metode ini, subjek akan disuruh mempelajari materi secara berpasang-pasangan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan subjek dalam mengingat. Salah satu pasangan digunakan sebagai stimulus, dan subjek disuruh menyebutkan atau menimbulkan kembali pasangannya. Dan Wasito
kedua, akrostik. Disebut juga metode kalimat. Cara teknik ini adalah mengambil beberapa huruf pertama dari kata yang akan dihafal, kemudian dirangkaikan menjadi untaian kata yang menarik. Contoh, the king's bill came over for the jail's special. Tidak bermanfaat untuk menghafalkan informasi yang penting. Ketiga, teknik loci. Teknik loci ini juga bisa disebut sebagai teknik tepat, sebab cara ini mengkombinasikan antara memori visual atau asosiasi fakta dengan tempat. Contoh, saat kita ingin menghafal daftar belanjaan kita sebelum pergi ke supermarket, maka kita bisa mengingat-ingat barang yang ingin kita beli sambil membayangkan perjalanan mental pergi dari tempat tidur menuju dapur di dalam benak kita. Kita urutkan yang pertama adalah telur, dan kita bayangkan saja telur ada di atas ranjang. Selanjutnya yang kedua adalah roti. Maka kita bisa bayangkan roti tersebut ada di depan pintu, di dalam imajinasi kita, dan seterusnya. Sesampainya kita di supermarket, kita bisa menggali memori kita untuk mengingat-ingat daftar belanjaan dengan metode loci ini. Keempat, pancang. Teknik pancang adalah cara untuk melatih daya ingat dengan cara membuat kata-kata pancang dan membayangkannya secara visual. Prinsip dari teknik ini adalah menggantungkan fakta yang akan diingat kepada kata pancang yang telah dibuat. Kata pancang yang sering dipakai, sun, sun, tree, door, hit, stick, even, get, walk. Contoh, kita akan menggabungkan kuda dengan sun atau matahari, orden dengan su atau sepatu, dan pintu dengan tree atau door. Bisa dipastikan kita akan mampu mengingatnya secara berurutan, dan kata pancang tidak mutlak dengan 10 huruf itu saja, bahkan bisa diingat sebanyak 5. Imagery visual. Menurut Suharman, teknik imagery visual adalah teknik yang paling efektif dibandingkan dengan metode lainnya. Teknik ini mendorong subjek untuk menghadirkan gambaran objek yang akan dihafal di dalam pikirannya. Contoh, ketika seseorang bertanya, berapa jumlah kursi di rumah kita? Pastinya kita akan menjawab pertanyaan tersebut dengan membentuk suatu citra mental, mengambil rumah kita, serta mencoba membayangkan apa saja yang ada di rumah kita. Mulai dari perabotan yang ada di rumah kita, dengan menghafalkan informasi yang tidak saling berhubungan ataupun yang berhubungan dengan informasi dengan jumlah yang banyak. Contoh, kita akan menghafalkan negara Yunani, Turki, Irak, dan Iran. Cara menghafal negara-negara tersebut dapat dilakukan dengan cara menggabungkan negara-negara, kemudian dibuat cerita menarik seperti, pada hari Minggu, saya duduk sendirian di sebuah kafe. Tiba-tiba ada seorang wanita lewat dan saya menyapanya. Hei, makanlah di sini. Karena pemilik kafe ini adalah Mbak Yunani. Di situ kita bisa menghafal negara Yunani. Lalu koki yang berasal dari Turki. Ini mendengar dan kemudian memanggil dua pelayan kitanya yang bernama Iran dan Irak. 7.
kegiatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan rakyat. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengenai ini cukup menggunakan kata kunci dari masing-masing item di atas, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, yang terakhir, organisasi. Teknik organisasi hampir mirip dengan sistem katalog yang ada di perpustakaan. Buku-buku di perpustakaan disusun dengan sesuai kategorinya masing-masing. Contoh, saat kesulitan menghafal nomor handphone 0812-5354-5789, maka kita dapat mengelompokkannya menjadi 081-253-545-789, sehingga kita lebih mudah menghafalnya. Penyakit lupa. Pertama, amnesia adalah kondisi terganggunya daya ingat. Penyebabnya dapat berupa organik atau fungsional. Penyebab organik dapat berupa kerusakan otak akibat trauma atau penyakit atau penggunaan obat-obatan. Kedua, Alzheimer disebabkan oleh protein yang menempat secara berlebihan di dalam mati, menghambat fungsi dunia sebagai pengaktif proses-proses memori di otak. Ketiga, sindrom Korsakoff disebabkan oleh defisiensi serius vitamin B1. Karena individu alkoholisme yang ekstrim dan panjang tidak mengkonsumsi cukup makanan yang memenuhi kebutuhan penuh vitaminnya. Cara mengatasi lupa. Catatan. Ulang memori terus-menerus dengan membuat catatan kecil agar dibaca setiap hari. Olahraga. Rajinlah berolahraga dan jangan stres. Konsumsi makanan bergizi, yaitu makanan yang mengandung vitamin. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We were both young when I first saw you. I close my eyes and the flashback starts. I'm standing there on a balcony in summer air. See the lights, see the party, the ball games. See you make your way through the crowd and say hello. Little did I know that you